Hello, what's up guys? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang new event dan juga new update kali ini. So, tanpa basa-basi, mari langsung aja kita bahas event kali ini. That's my best friend. Oke guys, yang pertama di sini seperti biasa selalu ada outfit ya. Mari kita cek seperti apa outfitnya. Ini masih berhubungan dengan Lantern Fest ya, tahun baru Cina. Yang kemarin juga tahun baru Cina, ini masih berhubungan lagi. Oke, seperti itu dia guys ya. Oke, selanjutnya di sini ada Happy Lantern Fest. Nah, di sini ada resep-resep untuk makanan. Ini ada red bean dumplings, rainbow dumplings, jujube dumplings, sesame dumplings, peanut dumplings. Dan kalau kalian bingung bagaimana cara masaknya, itu gampang, kalian tinggal klik aja. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini ada cara craftnya ya, dengan 2 red bean plus 2 flour. Oke, mari langsung kita coba. Yuk, kita ke rumah gua, kita masak. Wow. Nah, buat kalian yang bingung bagaimana cara mendapatkan bahan-bahannya, itu gampang guys ya. Kita bisa mendapatkannya dari farming, dari kill monster ataupun zombie. Itu sehari kita bisa dapat 10 bag seperti ini. Dan openingnya kalau nggak salah itu random ya. Dapat random. Oke, langsung aja kita masak sebab 2 red beans plus 2 flour. Kita masukin flour dulu. Red beans. Red bean dumplings. Yap, ini benar. So, buat kalian, jadi kalian tinggal ngikutin aja ini ya. Udah. Ini gift sweet dumplings, kita cuma bisa nge-gift aja, nggak dapat hadiah. Nah, ini apa ini? 2 lucky sweet dumplings, not rich. 5 lucky sweet dumplings, not rich. You will get 1 progress point every time you obtain make or achieve. Oh, ini cara ngumpulin poinnya kita bikin ya, atau kita mendapatkan gift dari orang. Nah, di sini gua udah bikin satu. Coba mari kita bikin satu lagi di sini ya. 2 peanuts, 2 flour. Kita pasang flour dulu. 10 peanuts. Ini lumayan buffnya. By the way, ini event dulu pernah ada, sekarang ada lagi ya. Dan itu makanya kenapa gua udah banyak banget itu bahannya. Itu sisa event dulu banget itu. Karena gua itu orangnya nggak pernah masak guys ya. Gua makan selalu berries, 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 berries. Berries, mending berries yang udah dimasak, berries mentah anjir. Gua makan terus itu. Oke, kita lihat di sini. Lucky sweet dumplings. Tapi kenapa belum selesai? Apa harus yang gede ini? Mari kita coba. Red bean dumplings. Flour. Red bean dumpling. A few moments later. Oh ya, 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 selesai ya. Ternyata gue harus bikin yang ini ya, yang gede. Jadi tergantung yang gede yang mana. Mungkin besok yang gede berubah ya, seperti itu mungkin ya. Kita lihat aja besok lah. Oke, selanjutnya di sini ada confession. Confession ini untuk popularitas, popularitas ya. Tergantung seberapa kaya kuhab Anda ataupun teman-teman Anda. Karena ini kita harus memberikan bunga.
Tapi rewardnya loh, lumayan loh guys ya. Participate reward ini kita dapat karisma 30, ini dapat ini loh, lumayan loh. Dan yang paling wow-nya itu ya ini. Total karisma reward. Ini nanti bakal diumumin setelah 20 Februari ya, setelah event selesai. Permanen guys, anjir, lumayan. 500 formula shard loh, anjir. Keren, keren, keren. Untuk event kali ini keren. Dan juga bisa dapat title ya, permanen ya. Ini title permanen. Ini title 1 hari untuk daily-nya ya, oke. Okay? Oke, okay, next di sini ada Lantern Flare. Lantern Flare. Cara mainnya ya kita harus seperti yang ini ya. Ini sebelum kita main kita harus penuhin ini. Like a lantern in 60 detik ya. Nyalakan semua lanternnya dalam 60 detik. Oke. That's it. Game over. Dude. Hoi. What the heck, man? Ya, kalau udah game over gak harus apa? Udah. Oh, diemin. Jadi gue harus nunggu waktunya sampai selesai. It's okay. A few moments later. What? Oh, man. Tadi error. Astaga, naga. Naga Indosiar. Makin banyak lampunya ternyata. Jadi untuk sekali klik itu tanda plus seperti ini ya, gini nih nyalanya. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, gue sedikit kesulitan sekarang. That's it. Oh. Oke. Oke. Oke, selanjutnya sini ada celebration. Celebration ini masih yang kemarin ya. Masih event yang kemarin ya. Lucky Swallow juga masih event yang kemarin. Cook Off juga masih event yang kemarin. Nah, di sini ada Fortune Draw. Fortune Draw di sini isinya itu lumayan. Di sini ada chip, ini chip drone getter. Ini chip assist. 100.000 gold bar. Gua pengen itu. Oke, di sini ada dapat free draw sekali. Ada nggak sih kalian yang pernah dalam satu kali draw gitu langsung dapat reward utama yang hoki gitu? I don't think so. Oke, di sini Lucky and Rich ini masih yang kemarin. Dua try ini. Nanti aja. Di sini ada market dan marketnya ada dua. Ini market yang kemarin dan ini market yang baru. Ini buat pet ya. Ini kalung kayaknya, ini untuk bandananya. Ini keren loh, Cupid Halo. Jadi kayak malaikat ini temanya. Tapi mahal banget anjir, 300-500. Ini lemari kabinet. Ini mini firework machine. Ini kembang api mini ya. Jadi nyalain. Aduh, ini sayangnya ada SC-nya.
Ini sofa berbentuk bibir. Dan ini lampu berbentuk diamond, ada tulisan I love you. Advanced chip untuk nge-lock pas upgrade. Ini untuk taman. Ini ada lagi, tapi cuma 3. Dulu itu modelnya ada 6, yang rumput doang. Oke. Jadi seperti itulah ya. Gua rasa menurut gua ini ya lumayan bagus untuk event kali ini, oke? Okay? Selanjutnya di sini ada benefit, di sini ada 7 day rewards. Nah, ini dia guys ya, 7 day rewards. Signing 7 times total. Gua saranin buat kalian, meskipun nanti ini kalian udah nyala dan bisa kalian claim, jangan kalian claim dulu. Kalian tunggu sampai 7 day claim, baru kalian claim. Karena rewardnya lebih besar. Dan kalau kita udah ambil claimnya, itu akan reset lagi. Misalkan kita ambil pas 5 days ya, kita ambil claim. Nah, ulang lagi dari 1. Jadi kita gak bakal bisa dapet 7 day times in totalnya ini. Kita dapat gini doang. Jadi kalian sabar aja sampai 2 hari, jangan diklaim, tunggu sampai sign in 7 day times in total. Oke, okay? Supaya dapat 50. Oke, guys, itu aja video dari gue kali ini. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka, klik tombol like, gue sangat menghargainya. Dan kalau kalian merasa channel ini bermanfaat ataupun berguna, silakan klik tombol subscribe selama subscribe itu masih gratis, oke? Oke, gue Bandito pamit undur diri. Kalau ada yang salah, tolong dimaafkan. Kalau ada yang kurang, kalian bisa tambahkan. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.